pada pagi ini kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Diperkirakan pada jam 7.30 kita sudah mulai sholat, nanti dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. Sebelumnya kita dengarkan dulu penyampaian dari Ketua Masjid Al-Arafah tentang pemasukan keuangan kita selama bulan Ramadan dan hal-hal yang lain yang sangat diperlukan. Dan kepada Bapak Haji Zul Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang mulia ini kita berkumpul di masjid di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah, yang alhamdulillah marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selalu mendapatkan curahan nikmat dan nikmat kepada kita semua. Dan marilah kita sama-sama berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat kami pengurus Masjid Al-Arafah yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini seluruh rangkaian pelaksanaan mulai dari menyambut bulan suci Ramadan, kemudian sholat tarawih, kemudian tadarus, dan malam tadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan takbir keliling walaupun di lingkungan RW 08. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sholat Id bersama-sama di masjid yang mulia ini. Yang insya Allah nanti tanggal 2 Mei insya Allah kita akan melaksanakan acara halal bihalal. Mungkin nanti Bapak Ibu yang pulang kampung, dan kita akan melaksanakan agak jauh hari di tanggal 2 Mei. Dan pada kesempatan ini kami mengundang kepada seluruh jemaah warga RW 08 kaum muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama menghadiri halal bihalal yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Suwandi Aksi Indonesia. Sekali lagi kami pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri halal bihalal yang akan dilaksanakan tanggal 2 Mei 2023 Ba'da Isya. Kemudian kami ingin melaporkan keuangan selama bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sumbangan dari para penganggur untuk operasional bulan Ramadan berjumlah Rp23.600.000. Kemudian infak masjid selama bulan suci Ramadan Rp15.600.000. Kemudian infak anak yatim berjumlah Rp13.576.000. Kemudian infak lafa Rp9.295.000. Kemudian infak subuh setiap subuh itu berjumlah Rp7.765.000. Total infak selama bulan suci Ramadan berjumlah Rp69.843.000. Kami sudah membawa mereka membeli baju-baju ke Citra Plaza Gerah Matahari. Mereka bisa memilih sesuka hatinya, dan alhamdulillah mereka sangat gembira. Dan kami pada pagi hari menyampaikan kepada Bapak Ibu, mereka sudah merasakan kebahagiaan akan
atas jumpa Bapak Ibu yang sudah kami terima dan sudah kami sampaikan kepada anak-anak yatim dan anak-anak duafa di lingkungan dari Ibu Saudara. Kemudian penerimaan zakat fitrah dan zakat mal pada tahun ini jumlah muzaki zakat fitrah dan zakat mal pada tahun ini berjumlah 456 kakak dengan jumlah uang dan beras. Zakat fitrah berjumlah penerimaan 55.669.750 rupiah. Kemudian zakat mal berjumlah 22.222.500 rupiah. Dan kemudian beras seberat 538 kilogram. Untuk semua penerimaan zakat fitrah dan zakat mal serta berbentuk beras sudah kita sampaikan kepada yang berhak menerimanya di seluruh kepada warga di lingkungan RW 08. Yang berjumlah penerima zakat mal karena selama pelaksanaan kegiatan Ramadan mungkin banyak kekurangan, tidak ada kesempurnaan pada kami. Dengan ini kami dari lubuk hati yang paling dalam ingin memohon maaf kepada Ibu, Bapak Ibu, sekiranya pelayanan kami ada yang tidak sesuai dan ucapan terbahat Idul Fitri 1 Sawal 1444 Hijriah atau di tahun 2023. Inna aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan menyampaikan kedua masjid Al-Fatihah tentang masalah keuangan selama beberapa hari. Terima kasih kepada Bapak Ketua. Baik, pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan kembali kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali mungkin ada yang lupa dan ingat lagi kegiatan tentang masalah surat menteri. Niatnya Yusoni Sunnah Tarawih Idul Fitri Rokata ini makmuman di Bait Adat. Sengaja aku sholat Idul Fitri 2 rakaat untuk menyembah Allah, itu niatnya. Kemudian sholat Idul Fitri kita ada 2 rakaat. Rakaat pertama jumlah takbirnya 7, di luar dari takbir konfirm, tapi 8. Kemudian rakaat kedua 5. Ya, 5 takbir juga keluar dari takbiratul intiqal. Di antara takbir harus kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. وسجودا وسجود المضارعين
Bersama Habibullah
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu merupakan keinginan kita semua, ingin bersatu, ingin berkumpul bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Hari ini adalah hari yang amat memberikan suatu kesan yang berarti pada diri kita semua. Satu bulan lamanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengendalikan emosi kita. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mulut kita. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa peduli dengan sesama. Dan alhamdulillah pada Allah wa taala kepada Aidil Fitri, pada hari ini semua kita tanpa terkecuali menurut penilaian Allah, menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, kayaumin waladatu ummuhu, tidak ubahnya pada hari ini kita seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak ada dosa, tidak ada salah lagi yang kita bawa pada diri kita. Makanya amat berbahagia kita. Makanya amat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dihantarkan oleh Allah, karena kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang Aidil Fitri yang Allah kembalikan kepada nilai kefitrahan. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya puasa adalah bentuk kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi. Bagi kita sebagai pribadi muslim dalam kehidupan ini, menjalankan ibadah Ramadan tidak hanya setakat sebagai wajiban kita kepada Allah, tetapi semua yang kita lakukan pada saat ini merupakan skenario Allah yang mesti kita ikuti bersama, karena Allah punya rencana dan rencana itu mungkin belum kita ungkap, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita terhadap amal-amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Ini merupakan satu jembatan, ini merupakan satu fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Manhamalallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Output dari ibadah Ramadan yang kita lakukan itu tak lain dan tak bukan adalah menghantarkan diri kita, menjadikan diri kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pernah menyakitinya, walaupun orang itu tidak pernah datang meluruskan minta maaf kepada mereka, tetapi hati mereka akan senantiasa memberi maaf kepada orang-orang yang pernah menyakitinya, walaupun orang itu tidak datang untuk minta maaf. Takwa inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah orang-orang yang telah selesai melaksanakan puasa Ramadan, rasa ini akan tumbuh pada diri mereka. Satu hal yang amat berarti pada diri mereka, kemenangan kita tidak hanya selesai dengan sebulan pada Ramadan terus bulan terus. Kebahagiaan kita, kemenangan kita, kita bersyukur kepada yang baru. Mulai yang berbahagia di rumah, rumah yang kita berbahagia di sekarang lainnya. Kalau kita masih ada amal lagi, tapi mungkin orang-orang tua yang tidak mampu lagi menangani mereka, masih menangis pada hari ini, menangkap kesempurnaan kemenangan yang kita rasakan. Berilah konflik lagi, kebahagiaan yang kita rasakan. Kalau hal itu masih ada di sekitar kita, tapi saya yakin dan percaya bahwa saya apa yang telah kita lakukan bersama pada hari ini, kebahagiaan yang amat besar pada institusi, para anak yatim, para jemaah yang ada di tempat kita masing-masing, mereka bisa merasakan, mereka bisa tertawa, mereka bisa tersenyum dengan apa yang telah kita berikan kepada mereka. Kita bisa mengharapkan balas jasa dari mereka, kita tidak mengharapkan balas budi dari mereka, cuma hanya satu yang kita harapkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berdoa terhadap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Allah Akbar.
Ibu menunggu sebenarnya mendengarkan kalimatmu, mendengarkan kata-katamu.
walaupun kalian tidak bisa bertatap muka dengan mereka, untuk bersimpuh dengan mereka selagi Allah wabarakatuh. Kau muslimin wa muslimat rahimahumullah. Mari kita jadikan momen Idul Fitri sebagai bentuk kemenangan yang perlu kita pertahankan. Jangan sampai kita nodai, jangan sampai kita kotori nilai kemenangan yang telah kita dapatkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama kita, membimbing kita untuk tetap senantiasa menjaga nilai kemenangan yang kita dapatkan atas buah hasilnya ibadah puasa satu bulan penuh yang telah kita lakukan bersama. Pakar biru yang oleh asal langkah untuk berkomitmen. سيد العروج والعزم وإمام طيبة مكة والحرم أبو القاسم سيدنا ومولانا محمد قل سلم ورضي الله تبارك وتعالى أم كل صحابة رسول الله عليهم أجمعين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira wa hamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu. Berikan kekuatan lahir dan batin kepada mereka. Berikan kemampuan kepada mereka, ya Allah, agar hendaknya sisa-sisa hidup mereka, mereka mampu menjadikan-Mu senantiasa mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah, ya Karim. Tuhan, ya Allah, ya Rahman, kami memohon kehadiran-Mu, ya Allah, ya Karim. Seberat dan sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan semasa hidup kami, tentukan kami tak mampu menyembuhkan satu pertanggung dosa-dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Dosa pernah ditimbulkan oleh penglihatan mata kami. Kami di hadapan-Mu, ya Allah, Engkau yang kami bisa memaafkan, Engkau yang kami bisa mengampunkan, ya Allah. Jangan Engkau biarkan dosa-dosa itu senantiasa ada pada batin kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tuhan, ya Allah, ya Rahman, berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami, ya Allah, untuk senantiasa kami mampu. Karena kami tahu kamilah sebagai orang tua mereka, kamilah tempat mereka mengadu, ya Allah, ya Karim. Tuhan, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan kami sebagai orang-orang yang senantiasa peduli dengan sesama. Jadikan hati kami hati berarti hasanah wa min azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish. Ini siapa?